Okey. Nak tengok foundation ke? Nak saya review yang mana? Masuk-masuk, saya menyeleh. Masuk-masuk. Masuk-masuk-masuk. Sampai yang ada. Tak ada orang. Ni saya pergi basah kat beauty blender lah. Nampak lembut sangat. Lembut. Beza dia. Okey. Siapa yang jadi saya? Tak ada yang perempuan ke? Semua lelaki yang masuk. Okey. Wangi pula bau. Ini beauty blender. Astaghfirullahaladzim. Nasib baik. Nasib baik.
beauty blender. Tengok ah, sampai dah berapa dah. Okey. Kita teruskan siapa yang ada. Nanti ni semua. Begini je ni. Kau nak tengok lipstick boleh, lipstick ada. Ni eyeshadow ada tak dah lama dah. Tapi tak guna pun. Suka cermin ni. Haa tu. Nampak? Yang ni dia macam lebih kepada pink-pink lah. Kalau nak pink-pink merah boleh lah. Yang ni pun ada juga pink-pink dia. Tapi yang ni lebih kepada macam coklat. Nampak? Yang ni coklat. Kalau nak yang macam coklat-coklat pink-pink boleh lah. Kalau macam yang baru nak mula makeup tu, boleh lah. Raya Muhyiddin. Yang follow saya Sabtu Atan, yang perempuan tak ada ke nak masuk ni? Sekejap saya tengok apa lagi. Isi punya nak ke saya masukkan sekali lah. Okey, ini warna coklat tu sini ya, warna coklat coklat. Ini warna coklat, nampak ke? Tu warna coklat. Concealer dia, oh nak swatch concealer. Concealer ada tiket ni. Sorry. Oh ini yang saya dah guna ni. Yang ni saya bagi free je lah. Kalau siapa nak yang ni. Kalau beli apa-apa, saya bagi free yang ni. Yang ni blusher. Kalau macam saya suka yang ni. Dia macam tak pink sangat, tak ni sangat. Kalau macam yang ni, siapa yang kulit cerah, okey lah. Yang kulit putih kan, boleh ambil yang ni. Okey. Okay.
Ni ada eyeliner, ada eyeliner saya campur. Yang ni My Crate, yang ni Eye Magic. Eye Magic ni pigment gila. Macam macam tu je. Tu dekat. Saya suka gila ni. Yang ni yang warna putih, eyeliner putih. Yang ni For Color punya liquid eyeliner, suka juga. Oh, ada isi lah. Saya nampak hitam dia sampai tangan ni. Okey lah. Yang ni saya baru lagi. Yang ni saya tak guna lagi. Yang ni Silky Girl dah lama dah ni. Tapi ada lagi. Oh, tak ada. Oh, tak ada dah. Tak payahlah. Yang ni tak payahlah. Kering. Punyalah lama juga kan. Yang pun saya rasa dah kering lah ni. Yang untuk eyeliner apa semua ni, saya rasa saya bagi sekali lah. Beli je lah mana-mana. Ha. Tak nampak mana dia yang kering ni. Awak rendam air panas lah. Rendam air panas bagi dia cari. Ni pun saya nak jual RM2 je. Saya beli ni RM4 ada. RM4 bagus. Yang ni lawa. Kan lawa lah, mudah lah. Ha, masuk abuk lah. Yang ni saya bagi peri lah. Sebab dia punya ni dah tembus. Yang ni saya bagi free je. Maaf lu. Yang ni lebih kepada warna hitam dengan coklat lah. Yang ni ada dua lah. Kalau nak yang warna gelap boleh ambil yang ni. Okey? Okey tak okey? Walaupun orang lelaki yang lihat, saya review je lah ya. Mana tahu kok ada orang perempuan yang lihat kan. Apa lagi? Yang ni pun. Oh, yang ni saya baru beli. Tak guna ni. Maaf lah kegur. Saya letak kat meja. Jadi kegur lah sikit kan. Okey. Ni eyeliner. Ini apa? Oh, yang ni cantik. Yang ni kena dengar. Yang ni saya buat sebagai base untuk eyeliner. Mula-mula color yang tu dulu, baru lapik dengan liquid. Ini dia besar tak besar, kecil tak kecil. Jadi sedaya look lah untuk ketebalan untuk eyeliner. Kalau siapa yang newbie tu, boleh pakai yang ni. Banyak lagi ke? Ni warna hitam. Saya pakai makeup murah-murah je awak. Sebab bagi saya, muka saya makeup murah pun dah tahan. Tapi biar kena dengan cara tu, banyak tulis. Nampak ke? Banyak tulis. Kan lebih-lebih kan, apa-apa pula. Yang ni pun dekat. Allah, pigment gila. Sayang sebenarnya. Ya, kalau ikutkan sayang, memang sayang. Sayang sangat sangat. Yelah, tak ada masa. Tak ada masa, anak kecil kan. Kalau hari tu anak sorang, dah lah lagi. Hari cuti boleh lah make up. Oh, yang ni lah bawah. Cik, halus sangat. Hitam dia, memang ni. Yang ni saya bagi furry lah kot. Sebab yang ni pun dari mak saya. Ini okey lah, boleh lah, boleh lah. Yang ni sangat membantu. Yang ni ada dua. Yang ni stamp punya. Tapi nak buka, ya Allah, subhanallah. Tak boleh tahan. Saya malah nak buka, payah. Ini beauty blender tadi saya cakap. Ini yang dah dibasahkan. Nampak beza dia. Lembut sangat. Saya suka yang ni. Yang ni saya beli kat Eco Plus je. Saya beli berapa itu, RM5 juga sebenarnya. Tapi padan lah dengan harga. Dia lembut sangat. Ini yang basah, sorry. Ini yang kering, ini yang basah. Okey. Kenapa tak ada orang masuk live saya? Kenapa? Kalau nak saya ajarkan nak pakai apa dulu pun boleh. Saya boleh ajarkan. Saya boleh ajarkan. Okey, masuk. Terima kasih mana yang dah like, share saya punya live. Ada yang share ke? Saya dah pin kan? Ada kan yang saya pin punya kan? Itulah barang-barangnya. Ini yang Allah, tak nampak cerah, putih. Macam mana ni?
Ha, macam tu. Tunduk macam tu. Kalau saya tak dekat nampak tak? Ha. Ini untuk yang kod, maaf lah tulisan terbalik. Kena, saya nak kena tulis terbalik lah. Cuma nak tulis terbalik. Ha, tengoklah. Ini Wonder Foundation. Ha. Kalau untuk kejaplah lengur. Mula-mula tu nombor 2, nombor 5, 4, 7 dengan 8. Kalau bagi saya 5, 4 dengan 7 tu lebih kurang. 4 macam cerah sikit, nombor 5 tu saya nak kata gelap tak gelap juga. Tapi dia atas pulih. Nombor 2 tu cerah. Nombor 8 gelap. Siapa yang kulit macam hitam-hitam manis boleh ambil nombor 8. Siapa yang macam ten-ten, cegah tak cegah, gelap tak gelap, boleh ambil nombor 2. Eh sorry, nombor 4. Ambil tengah-tengah. Nombor 4 ada 2 tau. Jadi untunglah siapa yang ambil nombor 4. Ni nombor 4. Ni nombor 4. Okey. Sekejap kata hidung. Menyabuk sebab semua dah berabuk dah. Nanti saya elak balik. 2, 5, 7, 8. Ni 4. 4 ada 2. Banyak lagi. Tak adalah banyak kira. Banyak lah saya ada yang tak guna. Tak luak pun. Yang ni saya pakai padan 2 pump je. 2 pump dah cukup untuk satu muka. Kejap ni. Saya nak bubuh untuk apa ni? Concealer. Ini kalau concealer ni saya sarankan baik ambil terus tiga-tiga ni. Ambil sekali je terus. Sebab dia dah ada untuk yang cerah, untuk contour, untuk yang apa ni, concealer kening. Concealer kening mestilah kena sama dengan concealer kan. Follow saya. Saya buat untuk habiskan stok je ni tau. Habis ni habis lah. Tak ada dalam. Sebab saya dah tak pakai barang makeup. Tak ada dengan anak kecil apa semua. Jadi saya nak let go. Oh cut. Alhamdulillah. Kenapa tangan saya ni? Semua full set. Cukup complete. Awak order je. Kalau nak 5 barang awak order 5. Lepas tu nanti check je, bagi tahu je nak nak apa. 5 tu nak apa. Wow, gelapnya. Tak ada lah gelap macam ni concealer actually. Tapi sebab dia putih kot, itu yang macam gelap sikit. Okay, ini warna concealer. Yang atas tu foundation. Kejap saya tak nampak sebab saya buka komen. Yang atas tu foundation, yang bawah tu concealer. Okay. Saya baik ambil tiga-tiga terus. Sebelum orang lain ambil satu-satu, baik ambil tiga-tiga terus. Tu foundation. Yang ni untuk lipstick tadi. Apalah, tunggal terbalik. Bawah tu 1, 2, tu nombor 5, nombor 8, 10. Lepas tu 13, 14. Okay? Okay tak okay? Orat tak orat? Tu 11.5. Ini lipstick. Okay, boleh komen. Sila komen. Siapa yang bujang-bujang tu bolehlah pakai-pakai kat rumah.
Ini saya nak bagi free je. Ah, siapa order mula-mula saya nak bagi free je. Yang ni okey. Cuma saya nak bagi free sebab dia terbuka ni ah. Dia ada coklat dengan hitam. Kalau macam yang oops. Macam yang ni, ah yang ni semua coklat. Ah, semua coklat. Yang ni coklat terang, yang ni macam gelap-gelap macam tak ada lah hitam. Tapi dia macam coklat lah. Okey. Kalau saya yang macam foundation ni, saya pakai yang warna nombor 4, yang warna gelap sikit dengan saya. Sebab apa? Sebab saya pakai apa ni? Oh, yang ni pun saya nak bagi free. Sebab ni yang saya guna ni tertinggal sikit. Saya pandai. Nampak tak? Nampak tak? Banyak dengan sikit dia. Yang ni saya nak bagi free. Dua ni saya nak bagi free. Tapi orang yang berbeza lah. Seorang saya dapat yang ni satu, seorang dapat yang ni satu. Tak boleh nak bagi dua kan. Okey. Tunjuk ni lah pula eh. Tunjuk bus. Kalau bungkus dia spesies sikit. Sekejap. Sebab bungkus lain-lain harga. Yang ni saya nak bagi tiga. Kuning dah guna. Ni saya bagi tiga. Yang lain cuma satu. Ini pun tiga. Ini pun tiga. Berus runcing. Yang ni awak boleh buat. Nampak tu? Ha, macam tu. Nampak? Yang ni awak boleh buat untuk pakai apa? Eyebrow dengan conceal. Kalau saya suka conceal pakai yang ni. Senang. Siapa yang newbie pun boleh nak kongsi pakai yang ni. Yang ni saya bagi ke satu, saya bagi tiga. Awak beli kan? Awak pilih satu, dua ringgit, saya bagi tiga ni. Sekali. Yang jenis kayu ni, cuma saya bagi tiga. Yang ni pun saya bagi tiga. Sebab apa saya bagi tiga? Sebab saya beli kedai dua ringgit. Kalau ikutkan, ni dapat ringgit dah. Baru lagi. Yang ni baru. Yang ni mungkin lah ada yang lama. Tapi ni pun baru ni. Sebab tak kembang lagi. Okey. Ni saya bagi tiga. Dua ringgit tiga saya. Yang ni pun sama. Yang ni untuk eyeshadow. Oh, yang ni pun sama. Nak saya ajar ke? Tapi saya tak bawa balik pula muka yang untuk conti-conting tu. Yang ni untuk pakai yang masa untuk bagi apa ratakan, untuk ratakan. Yang ni untuk apply eyeshadow. Macam yang kat belakang kan, nak bagi macam nampak smoky-smoky, awak apply dekat belakang. Awak pakai yang ni. Dia beza. Yang ni dia macam padat sikit, yang ni dia macam gebu. Panjang pun panjang yang sebelah ni, yang sebelah ni. Ini lagi panjang. Okey. Terima kasih yang mana dah like dan follow saya. Okay. Yang ni saya bagi RM2. Ini saya beli. Berapa ni? Ada. RM4 ada rasanya. Yang ni untuk bagi saya, kalau saya pakai untuk buang apa. Kan kita pakai setting powder ni kan. Setting powder ni kita apa? Orang kata lap lah excess dia. Ke nak saya cerita dari mula ke? Nak pakai apa dulu? Saya lupa lah. Dalam cip ni ada lagi. Ni pun ada ni. Banyak lagi dekat pokok ni. Kalau awak nak pakai bulu mata. Bulu mata pun ada. Saya tak review lagi bulu mata. Ni. Pakai yang ni. Eye Magic punya gum. Cantik lah. Memang tahan lah gam dia. Memang saya suka gila ni. Pakai gam dia ni memang tak kata rasa macam pakai bulu mata.
Saya tengok. Wih, ada dalam sini. Yang ni baru lagi. Yang ni, yang ni saya bagi je lah kot. Yang ni saya bagi free je lah. Yang ni dah separuh dah. Yang ni penuh lagi. Yang ni apa ni, base primer. Ini primer. Okay. Lagi, kalau tak ada orang beli pagi ni petang ni, saya left malah gagal. InsyaAllah lah kalau suami saya bagi. Yang ni, yang ni saya bagi dua lah. Sebab yang ni pakai dekat muka kan. Sebab kening, tak boleh lah nak pakai dekat ni. Jadi kena memang, kalau yang macam liquid apa semua boleh lah tukar brush kan. Yang ni memang direct terus dekat customer. Yang ni warna dia lain tau. Macam yang ni dia macam, dia tak hitam. Yang ni pink flash. Tapi dia macam coklat gelap. Coklat yang nak macam kita hitam. Kalau siapa yang suka yang kena hitam, boleh ambil ini. Coklat ni. Kalau ni yang suka coklat muda-muda tu, boleh ambil ini. Yang macam korang tak nak nampak apa, nak bagi nampak natural lah kan. Lepas tu ni. Yang ni sama macam, yang ni eyeliner hitam, yang ni eyeliner putih. Pakai tak payah tekan pun dia memang, memang cantik lah. Memang suka gila kan tu. Ini apa? Ini rasa berapa kecil ni. Ini berapa kecil. Yang ni okey lagi, tak kering. Yang ni untuk bulu mata bawah, okey lah ni. Saya bulu mata bawah memang pakai yang ni. Memang nampak macam, nampaklah bulu mata bawah tu. Okey. Lagi, saya dah tunjuk bagus. Apa lagi nak tengok? Oh ni, ni ada lagi mascara ni. Yang ni pun baru lagi, tak guna lagi. Tak kering lagi, rasanya nampak macam basah lagi. Ni Star Genius. Star Genius ni pun dia sama dengan 4Color. Cuma brand je saya rasa. Sorry, brand sama, orang yang sama. Macam KFC dengan, boleh sebut? Macam Kekci dengan Pijot. Dia owner yang sama. Star Genius dengan 4Color owner yang sama. Tapi brand lain. Kalau macam ni, ini Eye Magic. Eye Magic punya eyeshadow. Oh lawa. Tapi yang ni saya letak harga lain lah. Sebab yang ni saya beli RM20-30 lah. 20 lebih. 25 lah. 30 tak sampai rasanya. 20 tu lebih. Saya rasa dalam 25 kot, 24 sen-sen sekali dengan pos apa semua, 25 lah saya rasa. Cantik sangat. Tapi nak review pun yang ni, saya review je lah. Sebab, yelah orang pun tak tengok juga kan. Yang ni, kalau nak yang ni, nantilah saya buat lain lah untuk eyeshadow saja. Tengok lah, ya Allah. Yang ni macam lebih kepada pink lah. Saya suka guna pink merah. Kalau nak buat coklat pun ada ni, coklat ni, dua ni. Atas dengan bawah ni. Lepas tu pakai pula warna gold. Ya Allah, ya Tuhan pulau, wow, cantik. Ya Allah, sayang ni. Yang ni memang saya sayang, memang saya suka gila. Memang saya sayang, sayang sangat ni. Tapi yelah, kita kena lepaskan apa yang kita paling suka. Demi penghijrahan. Ni, untuk yang warna coklat-coklat, belilah ni. Iya ke? Ya, dah rasanya. Yang ni merah-merah. Sebab yang ni ada merah. Tapi yang ni pun macam ada juga merah. Tak? Macam ni gitu. Lawa. Dia tak payah pakai banyak memang. Color dia memang pigmented lah. Memang saya sayang. Ya Allah, sayang lah. Sayang, sayang, sayang. Tapi, yelah saya tak pakai daripada membazir kan. Yang tu saya nak jual RM10 je. Yang tu. Yang ni pun saya nak jual RM10 je. Yang ni, boleh buat sekali dengan eyeshadow. Siapa, ini saya buat contour. Sebab saya macam,
Untuk hidung saya tak naklah macam coklat sangat kan. Saya ambil lah warna yang ni. Macam bagi-bagi nampak lah sikit kan. Nak buat blusher pun boleh, tak ada hal nak buat blusher. Okay, next. Oi. Dah, saya terbalik rupanya saya punya lipstick. Saya rasa saya sambung lah semalam karang ni. Apa macam tak ramai, banyak ramai lelaki je yang masuk. Kan dia nak beli untuk bini ke? Untuk wife ke? Bagi tahu cepat dekat TikTok wife-wife anda. Aku mak buat anda. Ini saya rasa semua ni saya tak pakai lagi sebenarnya. Ini apa? Bulu mata. Awak sangat. Awak sangat. Tu satu. Ni dua. Kejap lah. Saya tulis lah. Sebab dia ada kod dia rasanya. Tapi sebab kod dia lila. Semua yang 4 colour. Saya memang suka sangat brand 4 colour sebab dia murah. Lepas tu kena dengan muka saya. Di mana pen? Saya rasa ini pendek sikit saya rasa. Yang ni pendek sikit. Yang ni saya nak jual RM5 lah kot. Saya jual. Yang ni pun saya jual RM4 lah yang ni. Siapa nak beli bulu mata yang ni tekan 2. Sekejap eh. Sekejap ya, siapa yang baru masuk tu boleh like-like saya punya live. Anak saya pun dah bangun. Tak boleh nak live lama-lama. Kejap, kenapa apa gatal? Padahal gatal. Dia kan muncut. Sampai ke bahu muncut lagi. Okay, saya dah tunjuk bulu mata. Saya dah tunjuk lipstick. Siapa yang baru masuk boleh cakap nak tengok apa. Oh, ya ada pun siapa ni? Wira. Wira lelaki ke perempuan? Perempuan beli masuk. Ini saya punya. Siapa lagi yang baru masuk? Boleh komen nak tengok apa. Lagi kita ada beauty blender ada. Nampak tak gantung kat tingkat? Ni ada. Yang ni untuk apa ni? Apa powder tu?
Astagfirullahaladzim. Punya dah lama. Setting powder. Yang ni lembut gila awak. Memang gebu, gebu, gebu sangat. Memang gebu. Review pegang-pegang ni tu nak saya pakai sarung tangan. Saya pakai sarung tangan pun boleh. Okey. Ayinnya siapa yang baru masuk? Ayin lelaki ke perempuan? Nak beli barang makeup atau tak? Sila lah beli barang makeup saya. Nak kata pre-love tak pre-love juga. Buat asal-asal ni modal ni semua untuk buat bisnes. Tapi kita ni fikir keberkatan. Boleh lah siapa-siapa yang bujang tu nak makeup. Okay. Lagi-lagi. Siapa yang terima kasih yang mana dah follow saya, yang mana like live saya. Nak saya review apa lagi? Cuba check out. Nak tengok foundation ke? Foundation ada, lipstick ada. Tadi saya dah tunjuk foundation kan, saya tunjuk lipstick lain. Main dekat sikit.